wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يهويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قالوا مركا بركاتا يا نوح وهي نوح قد جادلتنا kamu benar-benar banyak memusuhi kami. Faktar tajidalana, sering kamu menyampaikan sehingga kami tidak semakin baik, malah tambah enek. Fatina bimata iduna in kunta minas sadiqin, maka datangkan kepada kami apa yang telah kamu janjikan kepada kami kalau kamu memang benar. Ini kaumnya Nabi Allah Nuh. Diingatkan tidak jarang, sering, tapi mereka tetap bangkang, tetap tidak mau mendengar dan tidak mau mengikuti dengan apapun telah disampaikan. Bukti nyata apa yang telah diberikan oleh Nabi Allah Nuh kepada mereka dengan kitab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, Allah mengutus para nabi atau para rasul memberikan kabar gembira dan mengingatkan kepada mereka ketika mereka berselisih dengan pedoman kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Tapi mereka yang hatinya sudah tertutup tetap tidak mau beriman, apalagi mereka memiliki prasangka buruk, menganggap adanya kepentingan atau keinginan dari Nabi Allah Nuh. Karena itu pernah kemarin dijelaskan, la as'alukum alaihi ma'ala,
Aku menyampaikan ini tidak ada keinginan sekalipun sedikitpun dari kalian untukku harta. Jadi aku nyampaikan karena ini perintah. Aku menyampaikan apa yang harus aku sampaikan sekalipun aku tidak mendapatkan apapun dari harta. Bukan karena harta aku menyampaikannya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti enggak boleh menerima. Bukan berarti enggak boleh menerima. Karena itu di sini disebutkan ini isyarat tambih ilal ulama. La yatlubu minan nasi syai'an fi batthi ulumihim wa tadhkirihim lahum. Hendaknya para ulama itu tidak meminta. Tidak meminta. Untuk menyampaikan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang diajari harta. Uang. Tapi kalau dikasih enggak apa-apa diterima. Tapi meminta enggak. Nah, sekarang banyak meminta. Jadi terkadang ngasih DP dulu seperti motor atau mobil. DP dulu. Lah DP-nya disesuaikan dengan jarak dan tempat. Oh. Misalnya undangan dari sini kemana, DP-nya sekian. DP. Ini hampir mirip dengan motor dan mobil. DP dulu. Meminta ini namanya enggak boleh. Enggak dianjurkan. Kalau memang pantas meminta, niscaya Nabi akan meminta. Tapi Nabi tidak. Bahkan Nabi Allah nun la as'alukum alaihi mala, di dalam aku menyampaikan tidak menginginkan sedikit pun dari kalian harta. Ini seakan-akan mengingatkan kepada mereka, aku melakukan ini hanya menjalankan perintah, tidak ada tujuan lain. Perintah memang jelas Allah memerintahkan bagi para rasul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Malah bahkan Allah mengancam, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Katanya Allah, wahai para rasul, sampaikan apa yang diturunkan dari Tuhanmu kepadamu, kepada kaummu. Kalau kamu tidak menyampaikan, tidak melakukan, niscaya kamu tidak menyampaikan risalah, pesan yang harus disampaikan oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu di Hajjatul Wada menegaskan kembali kepada para sahabat. Ala hal qad ballaghat. Nabi mengatakan, "Eh, para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Mereka menjawab, iya, bala, kat bala gitu. Nabi di dalam Hajjatul Wada menegaskan kepada para sahabat, takut ada yang tertinggal, yang belum disampaikan, yang belum diajarkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan. Dan ini Nabi Allah itu menyampaikan, mereka gak nerima. Kalau bahasa Jawanya atau kasarannya, wis ojo kakean cangkem, ojo kakean cocot. Ini bahasa kasarannya, ini mereka ngomong seperti itu. Kaumnya Nabi Allah ini ngomong seperti itu kepada Nabi Allah. Wis ojo kakean bacot, ojo kakean ngomong. Lek anjene kon temen, sing kon janjekno nang awa-awaan ini, buktino. Lek memang kamu jujur, buktikan. Katanya kamu akan turun azab, bencana, musibah. Buktikan kalau memang kamu benar. Sampai nantang mereka. Diajak terus, kesel mereka ini. Akhirnya ngomongnya ngawur, nantang. Kalau memang kamu benar,
apa yang kamu sampaikan, apa yang telah kamu janjikan untuk kami, kepada kami. Coba mana? Lah Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, "Gala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin." Nabi Allah Nuh menjawab ucapan mereka, "Hanya saja yang mendatangkan itu kepada kalian Allah. Jika Allah mau, jika Allah menghendaki. Lah kalau Allah menghendaki, wa ma antum bimu'jizin. Niscaya kalian tidak akan mampu menolaknya." Bukan aku. Karena kamu seperti ini kemudian aku turunkan kepada kamu, bukan. Tapi Allah yang memberikan kepada kamu. Itu pun kalau Allah menghendaki. Terkadang kesalahan para kaum itu sebesar apapun gak diazab oleh Allah. Dibiarkan. Dibiarkan sekali dua kali. Dibiarkan berulang kali. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya itu sekaligus. Tapi terkadang enggak diberikan oleh Allah kepada mereka bala dan musibah. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lepas sehari-harinya siksaan, cacian, hinaan. Tapi enggak ada azab turun dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Sekalipun mereka yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad, yang tidak taat, yang tidak patuh, enggak ada. Mereka melempari batu Nabi Muhammad sampai berdarah. Mereka menghina, mengolok Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad, dikatakan tukang sihir dan yang lain sebagainya. Fal notok sudah mereka. Tapi Allah enggak menurunkan azab. Dan Allah pastikan enggak akan diturunkan azab oleh mereka di saat itu. Ini sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Enggak ada saat itu bencana, musibah untuk orang-orang kafir Quraisy, enggak ada. Sekalipun mereka parah mengganggu Nabi, kejam, tega, tapi enggak ada azab. Kenapa? Allah melindungi mereka sebab Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad. Kaumnya Nabi Allah ini nantang. Nantang. Elak teman-teman, kalau kamu jujur dengan ancamanmu, buktikan. Katanya Nabi Allah, yang melakukan itu bukan aku, Allah. Nabi Allah itu mengatakan, pasti Allah enggak. Kalau Allah menghendaki, yang mengazab kalian, memberikan musibah kepada kalian, bala kepada kalian adalah Allah, bukan aku. Lah kalau Allah sudah memastikan akan memberikan bala musibah kepada kalian, niscaya kalian tidak akan ada satupun yang bisa menolaknya. Nggak ada kematian, Allah yang menentukan. Ada yang bisa lari dari kematian? Nggak ada. Dimanapun tempatnya, sembunyi, tidak ada yang mengenal, tidak ada yang mengetahui. Tetap Allah tahu, kematian pasti akan datang. Jadi kematian pasti akan datang dimanapun. Sama dengan rezeki, Allah yang menentukan. Mau kita berada dimanapun, bahkan tidak terlihat oleh siapapun, Allah yang menentukan, pasti mereka dapatkan. Beda kalau yang membagi itu manusia. Kalau yang membagi manusia, sing ketok entuk, sing ndak ketok ndak entuk. Sing keilingan entuk, sing ndak keilingan, ya. Enggak ada apa. Kalau itu yang manusia. Tapi kalau Allah, oh enggak mungkin enggak dapat. Ketok ndak ketok, keilingan ndak keilingan pasti kena, pasti dapat. Kematian, rezeki itu Allah sudah.
mana itu binatang yang ada di dalam batu. Bukan satu batu, ini ada batu besar. Dipecah di dalamnya ada batu. Dipecah di dalamnya ada batu. Dipecah di dalamnya ada batu. Itu berkali-kali seperti itu. Di dalamnya batu, di dalamnya batu, di dalamnya batu. Terakhir dipecah ada binatang yang sedang makan. Logika, bagaimana bisa makanan bisa masuk ke situ? Logika aja, pikir. Mana mungkin bisa makanan sampai ke dalam batu, 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 batu baru binatang di dalamnya makan. Dibolongi. Gimana bisa masuk? Ini yang menentukan Allah. Kalau Allah yang menentukan, ada yang bisa batu menghalangi makanan masuk ke dalam? Gak bisa. Allah yang suruh. Nah, aman. Nah, karena itu Nabi Nuh mengatakan, "Wa ma antum bimu'jizin." Kalian tidak akan mungkin bisa mengelaknya. Tidak akan mungkin bisa menghindarnya. Nah, karena itu kita diajarkan oleh Nabi setiap habis sholat. Doa yang kita baca wirid yang ini. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a lima a'tait. Tidak akan mungkin ada yang bisa menghalangi untuk sesuatu yang kamu akan kasih. Enggak ada. Kita mau menghalangi dengan apapun kita memilikinya, kalau Allah ingin memberi pasti didapatkan. Usaha kita akan sia-sia. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak akan ada yang bisa memberi kalau Allah menolaknya, Allah mencegahnya. Kita berusaha untuk ngasih, tapi kalau Allah menghalangi, gak mungkin bisa kita memberi. Sedikit pun, gak akan mungkin bisa kita memberi kepada orang tersebut. Kalau Allah sudah menolak. Karena itu ditegaskan oleh Nabi Nuh. Wa ma antum bimu'jizin. Kalian tidak akan bisa menghindar. Lah kalau gak bisa menghindar, berarti kalian akan mendapatkan azab tersebut. Kalian akan mendapatkan azab tersebut. Nah, mereka menantang. Kenapa? Karena Nabi Nuh pernah mengatakan kepada mereka, ya, mengingatkan mereka, Allah ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Katanya Nabi Nuh, hendaknya kalian beribadah kepada Allah. Sesungguhnya aku takut atas kalian mendapatkan azab yang pedih. Ya ini, oh, mereka ngomong, mana sih kamu janjikan itu? Azab itu mana? Kalau memang kamu benar. Nah, karena itu katanya Nabi Muhammad, bukan aku, tapi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Wala yanfa'ukum nushi. Wala yanfa'ukum nushi, tidak bermanfaat untuk kalian nasihatku. In aratu an ansahalakum, sekalipun aku ingin menyadarkan kalian lewat nasihat ini. Aku ingin menyadarkan kalian, mengingatkan kalian dengan nasihat-nasihat ini. Tapi tidak akan bermanfaat nasihatku untuk kalian, bagi kalian. Kapan? In kana Allah yuridu ayyuwiyakum, jika Allah menginginkan kalian terpeleset, jika Allah menginginkan kalian jatuh, terjerumus di dalam azab. Jelas. Kok satu nabi, semua nabi, enggak akan manfaat nasihatnya kalau memang Allah tidak menghendaki orang tersebut sadar. Kalau tidak menghendaki orang tersebut selamat. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Lama ni alim al-fat wa la mu'ti alim. Dalam perkataan yang lain, la radda lima qadait. La radda lima, tidak akan mungkin ada yang bisa menolak untuk sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah ditentukan beruntung,
apapun yang menghalangi untuk tidak beruntung gak mungkin bisa. Kalau orang ditentukan oleh Allah menjadi orang yang celaka, apapun usahanya untuk menjadikan orang itu beruntung gak mungkin bisa. Nah, karena itu Nabi Allah itu la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum, enggak manfaat buat kalian nasihatku sekalipun aku ingin kalian sadar dengan nasihat itu. Kalau Allah menginginkan kalian celaka, kalau Allah menginginkan kalian binasa, enggak akan mungkin binasa. Huwa rabbukum, karena Allah itu adalah Tuhan kalian. Nah, di sini ditegaskan huwa rabbukum, Allah itu Tuhan kalian. Nah, namanya Tuhan itu sebagaimana di dalam Asmaul Husna, Jabbar, Qahar. Makhluk ini berjalan sesuai kehendaknya, sesuai keinginannya. Mau tidak mau. Jadi mau tidak mau makhluk berjalan sesuai kehendak Allah, keinginan Allah. Huwa rabbukum, Allah itu Tuhan kalian. Kalian enggak mungkin bisa berbuat apapun kecuali dengan kehendaknya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Nah, kalian akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kembali ini tentunya ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para nabinya. Kaumnya Nabi Allah Nuh memiliki tanggung jawab besar ketika kembali kepada Allah. Mereka meninggalkan kewajiban ini, kewajiban itu. Ditanya, lah kalian enggak tahu, kalian enggak ngerti. Apakah Rasulku tidak menjelaskan, tidak menyampaikan? Ditanya, Rasulnya menyampaikan apa enggak? Enggak langsung disiksa, enggak langsung diazab, tapi ditanya dulu. Kamu enggak tahu ini kenapa? Apakah Rasulku diam, tidak menyampaikan apa yang harus mereka nyampaikan? Kalau Rasulnya enggak ada, para ulamanya. Karena itu kalau ulama dekem ono oma, sedangkan yang di luar itu banyak orang yang enggak mengerti, itu tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Kalau petik nganggremi, untungnya akeh. Tapi kalau yang ngerti nganggrem ono oma, malah bahayanya banyak. Apalagi di sekitarnya banyak orang yang enggak ngerti, banyak orang yang enggak tahu, enggak boleh diem. Harus tanggung jawab itu ketika kembali. Loh, ketika mereka menyampaikan tapi orang itu gak menjalankan, baru orang tersebut akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gak kembali kepada para ulamanya, kembali kepada para ulamanya. Wa ilaihi turja'un, dan kalian kembali. Lalu Allah mengatakan, am yaqulu naftarah, kul iniftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Tetapi mereka berkata, iftarah, mereka menganggap bahwa kitab yang menjadi pegangan Nabi Allah Nuh untuk menyampaikan kepada mereka itu ciptaan, buatan, bukan dari Allah. Hanya katanya Nabi Muhammad, iniftaraituhu fa'alayya ijrami, kalau memang itu buatanku, dosanya aku yang nanggung. Di dosanya aku saja yang kena, kalian gak dapat. Wa ana bari'um mimma tujrimun, tapi kalau benar tapi kalian tidak mau menjalankan, aku terbebas.
dari perbuatan dosa yang kalian lakukan. Ini sebetulnya ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan ini kembalinya kepada kafir Mekah. Nah, tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak. Ini untuk Nabi Allah Nuh dan kaumnya. Sebab dari awal, dari beberapa ayat sebelumnya, hanya menceritakan tentang Nabi Allah Nuh, katanya Ibnu Abbas. Sehingga ini kembalinya kepada Nabi Allah Nuh dan kaumnya. Jadi mereka menganggap kitab yang dibawa itu buatan. Nah, Nabi Nuh mengatakan kalau memang itu buatan, maka aku yang nanggung dosanya. Kalian bebas. Tapi kalau kalian tidak menjalankan, padahal aku jujur bukan buatan, maka aku aman dari dosa-dosa kalian. Memang seperti itu. Kewajibannya menyampaikan. Urusan mereka itu mau mengerjakan ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Urusannya kita ini menyampaikan. Bukan memaksa orang untuk mengerjakan. Enggak. Keliru. Menyampaikan. Mereka mau, alhamdulillah. Mereka enggak mau, aman kita. Kenapa? Sudah menjalankan kewajiban. Allah menyampaikan apa? Balik. Sampaikan. Pokoknya tutup no. Urusannya mereka mau mengikuti atau tidak, itu mereka. Adapun hidayah urusanku. Mereka nanti menerima atau tidak, mendapatkan hidayah atau tidak, itu urusanku. Yang penting kamu sampaikan. Wa ma alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atas kamu kecuali menyampaikan. Bukan memaksa untuk mengerjakan, keliru. Kadang orang memahaminya seperti itu. Harus sampaikan ini, harus dilakoni. Tidak iso. Orang tua memerintahkan, sekalipun bagi anak wajib menjalankan, anaknya tidak mau. Perintahkan ngaji sama orang tuanya, tidak ngaji. Tulinan HP, HP-nya diambil, ganti TV. HP-nya diambil, ganti TV. Loh, ini yang memerintahkan bukan hanya orang tuanya, gurunya.